Wendy, cepatlah. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Gimana, Ustaz? Baik-baik, terima kasih infonya, Mas, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Kenapa, Ustaz? Ya Allah. Kenapa? Usaha Indah sama Putri udah ketemu. Alhamdulillah. Mereka sekarang udah ditanganin sama petugas. Yaudah, Ustaz. Kalau gitu, ane turun dulu, Ustaz, ya. Ane pengen tahu kondisi Ustazah Indah sama Neng Putri. Ya, cepat deh. Assalamualaikum. Gak boleh dong, Bang Jarwo. Mauin barang-barang kita. Enak aja main pergi-pergi. Ya, ini kan nyawa manusia, Neng Asri, lebih penting. Ntar kalau napa-napa, Bang Jarwo yang disalahin. Nanti Asri laporin ke Mbak Wiwin. Diomelin, gak dibolehin tidur. Ih, dijewer. Ih, sakit. Mau gak? Mau gak? Ya gak? Iya. Dirang, Ustaz, dirang. Ya udah, iya, Bang Jarwo bawain. Bantuin dulu bentar. Iya, Ustaz, udah kan, Ustaz. Tuh. Lu teriak-teriak takut ambil gocap-gocap, buruan. Cang, juga ya, Cang. Ayo. Wendy, Sapi, Wendy, Sapi. Wendy. Nanti saya kasih satu-satu, sayo. Sapi, Sapi. Safi, 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 Wendy, Wendy. Safi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat bola kali ini dikuasai oleh Wendy. Apa yang akan dilakukannya? Sedangkan di sisi lain, wasit sudah melihat jam tangannya. Tersisa 2 menit, 39 detik lagi pertandingan akan usai. Kali ini konsentrasi Wendy. Apa yang dilakukannya? Kita lihat. Waduh. Astagfirullahaladzim. Wendy harus ngapain ya? Wendy harus bikin keputusan. Ayo kita pulang. Wendy harus cetak gol. Tapi tempatnya nggak memastikan. Wendy, over, over atas, cari celah. Wendy over aja ke Safi. Kalau over ke Safi dia pasti gol. Tapi Wendy nggak bisa masuk timnas. Wendy, cepatlah! Jangan banyak berpikir! Wendy! Wendy udah ambil keputusan. Gak apa-apa Wendy gak masuk timnas. Yang penting tim Macan Mas menang! Wendy, cepatlah! Wendy! Si! Jangan kalah jengke! Pertandingan kali ini unggul 3-2 untuk Macan Emas atas Hilang Elemen. Wasit menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dan tentunya kali ini Macan Emas dipastikan lolos ke babak semifinal. Dan kita akan melihat apakah itu baru namanya kerja tim akan di lapangan futsal ataukah akan di lapangan bola kembali. Kita nantikan bersama-sama saudara-saudara setanah air. Tengok tuh, ha, anak siapa yang golkan tuh? Anak siapa bang kan? Anak kita kan, Safi. Kalau Wendy yang nendang tuh, mesti tak masuk gawang kan? Betul lah, tak hey, mungkin. Hei, keluarga Danino, nyerocos aja lo kayak petasan parung. Lo lihat dong di lapangan kenyataannya tuh, anak gue tuh kesian sama anak lo. Lantaran anak lo gak bisa bikin gol. Itu gol bantuan tau. Bilang je, tak senang kan? Buktinya tuh, buktinya anak saya yang tendang tuh gol. Bukti-bukti. Safi yang gol. Safi, Safi, Safi. Sabar aja Cang, jangan ladenin mereka Cang. Yang penting Kapten, Wendy, Rojali, dan tim Macan Emas bisa masuk semifinal. Ya kan? Ah, kalau begini mendingan gue balik aja dah. Gue males ngadepin keluarga Nanino. Hah, balik. Bagus satu. Makasih, Wendy. Kalian gak usah sedih. Permainan kalian tadi hebat kok. Kita akan dukung tim Macan Mas di final. Pokoknya tim Macan Mas harus menang. Hah?
Amin, insya Allah tim Macan Mas bisa menang. Amin, amin. Makasih dukungannya. Ya. Coach Hamka di mana ya? Coach Hamka? Wendy? Coach, Wendy tahu Coach. Wendy udah buang-buang kesempatan Wendy. Tapi Wendy janji nih Coach, Wendy gak bakal ngulang lagi, ya? Kesempatan tidak datang lagi, Wendy. Tapi saya bangga. Kamu sudah memberikan permainan yang terbaik. Tapi Coach Hamka, Wendy mau gimana lagi? Wendy itu emang harus kerja sama. Karena kalau Wendy egois, tim Macan Mas gak bakal cetak gol. Yang saya butuhkan, striker yang haus akan gol. Kalau kamu seperti ini, kau bisa berlatih lagi kembali bersama Samsir. Tapi kan itu emang yang Wendy dapat dari Coach Sampan. Tapi Coach, Coach Sampan! Wendy bakal buktiin kalau Wendy yang pantas masuk ke target timnas U13. Coach Sampan lihat aja di pertandingan final nanti. Wendy akan buktiin kalau Wendy lebih baik dari ini. Indonesia pasti menang. Gimana ya Alwi ya? Kok enggak kelihatan ini batang hidungnya? Aduh. Gol. Gol. Ayo kita buat gol. Dek. Kamu tim Macan Emas ya? Iya, Pak. Emang kenapa? Saya tuh kiper dari tim Macan Emas. Bapak butuh tanda tangan emang. Buktinya tadi tim Macan Emas menang. Lah bukan. Saya itu lagi nyari Alwi. Tadi katanya dia datang ke sini mau dukung tim Macan Emas. Alwi? Ya. Alwi. Alwi. Kalau nggak salah Alwi itu ikut sama Coach Tamfan ke gunung. Ke gunung? Aduh. Ini. Berbahaya ini. Aduh. Di mana dia? Di gunung. Aduh. Coach Tamfan itu ke gunung nyelamatin Putri sama teman-teman yang lain. Aduh ya Allah, ini berbahaya buat Alwi. Siapa itu Coach Tamfan? Aku minta nomornya cepet. Berapa? Nomornya berapa ya? Aduh lama. Ini berbahaya loh buat Alwi. Ayo sini, berapa? Oh, 0818. Itu 8? Hubunginnya kapan-kapan. Aduh alah. Siapa yang nyuruh kamu pantun? Aku harus segera lihat kondisi Indah. Coach Irfan. Kalian gak apa-apa kan? Alhamdulillah kita gak apa-apa, Wi. Putri sama Indah gimana ya, Wi? Putri gak apa-apa, Coach. Kalau Kak Indah gimana, Wi? Aku belum nengokin Kak Indah, Coach. Soalnya aku keasikan nonton pertandingan Macan Emas di YouTube. Menang gak, Wi? Ya menang lah, tim Macan Emas. Alhamdulillah. Tim Macan Emas berhasil mengalahkan tim Pilar Elemen. Kita harus meningkatkan kekuatan. Tenang aja. Itu pasti cuma hoki. Halo? Iya, halo. Saya ini manajernya Alwi. Kamu seenaknya ya, bawa-bawa Alwi pergi-pergian kayak gitu. Kamu itu telah membahayakan Alwi, tau nggak? Kalau sampai Alwi kenapa-napa di gunung, bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Wi, manajer kamu ini. Halo, Om. Tadi Alwi ajak Coach Tanfan, Om Heru. Maafin Alwi ya, Om Heru. Ya, Alwi pulang sekarang, Om. Iya. Cepet ya. Yo. Ya. Coach Tanfan, Alwi boleh minta tolong nggak? Tolong antarin Alwi pulang sekarang dong.